kecelakaan KM Sinar Bangun 4 dengan kapasitas 35 GT lintasan dermaga Simanindu Kabupaten Tamusir, Tigaras Kabupaten Sinar Bangun. Kalau 35 GT itu kapasitas dari muatan kapal itu adalah kurang lebih 43 orang. Pak, awas kepala. Pak, jangan situ, Pak. Kalau informasi yang didengar, memang banyak masyarakat yang melaporkan orang hilang, apakah itu betul di dalam kapal itu atau tidak. Walaupun kami tentunya memerlukan kepastian jumlah penumpang itu yang sampai sekarang kita masih belum jelas. Nah, ini mudah-mudahan dengan bantuan masyarakat dan doa kita semua, kita bisa segera mencari korban-korban yang masih tertinggal di dalam air. Sampai hari ini korban yang diselamatkan 21 orang, meninggal 3 orang korban. Dari 18 yang selamat sudah kembali ke rumah masing-masing. Korban yang sedang dalam pencarian saat ini tengah dilakukan pendataan. Kementerian Perhubungan melakukan suatu pembagian tugas dengan tim yang sedang berjalan. Satu adalah tim pendaftaran orang hilang yang terindikasi sebagai penumpang dengan penanggung jawab Polres Sumbawa dan Polres Tamusir.